Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Balik lagi di vlognya Iqbal Arianto. Kali ini update mobil bekas lagi. Ada Daihatsu Sigra, tipenya R, tipe tertinggi, Matic 2023. Platnya G Brebes ya, warnanya putih. Yuk kita lihat kondisinya. Tampak depannya seperti ini teman-teman ya. Grillnya hitam, di atasnya ada chrome. Ini headlampnya yang sudah LED, lampu fog lamp juga sudah ada. Kita dari sebelah kiri dulu ya. Ini yang headlamp kiri, fog lamp kiri. Ban kiri depan ya kondisinya masih lumayan oke nih, masih ada benang-benangnya. Ini velgnya pakai ring ukuran 14, ring 14. Spionnya sudah ada lampu sen, dia sudah retract, kaca film talang air juga sudah ada. Ini dalamnya masih original ya. Kalau Sigra itu plafonnya hitam ya, sama coknya juga warna hitam, karpet dasarnya masih bawaan, door trim masih ori, ada speaker, ada cup holder ya. Aparnya juga masih ada, ini bukunya juga masih ada, buku manual booknya. Head unitnya masih original, itu as transmisinya Matic, ini steeringnya. Ini untuk AC ya. Ada tempat barang di sini, 1-2 terbuka. Ini hand rem. Kita ke baris kedua, teman-teman. Ini dia untuk baris keduanya, sudah ada headrest, kemudian headrest di baris belakang juga sudah ada. Ini door trim. Terus ini ban kiri belakang juga masih oke ya. Ini tangki bensinnya di sebelah kiri. Ini untuk belakangnya, lampu belakang juga oke, wiper belakang masih oke semua. Terus ada sensor parkir sama kamera mundur ya. Ini untuk interior di bagasi. Ini ke sebelah kanan mobilnya ya. Ini sebelah kanan, ban kanan belakang. Cuman ini well drop-nya hilang. Ini door trim pintu kanan belakang. Kita ke depan, ban kanan depan kondisinya masih lumayan. Ini door trim pintu kanan sudah electric retract ya. Mister masih ori. Kita lihat kilometernya teman-teman. Kilometer sekarang 54.000-an ya. 54.000. Yuk kita buka kap mesin. Ini sudah mulai panas. Ini kap mesin ini ya, 1200 cc dual VVT ya. Ini kap mesin sudah ada peredam. Untuk harga nanti saya cantumkan di deskripsi video teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.